Dan kalau memang itu ternyata benar, hasil investigasinya benar bahwa itu data NPWP-nya yang tersebar, tentu kita meminta supaya DJP memeriksa kembali terkait dengan pengamanan datanya. Karena serangan siber seperti ini kan bisa terjadi bukan hanya data NPWP, tapi bisa data-data lain yang lebih sensitif. Dan itu tentu sangat merugikan kita sebagai wajib pajak di Indonesia. Jadi kita kemarin telah meminta Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, untuk menginvestigasi secara menyeluruh terkait dengan kasus ini.